guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ya ataupun mengupdate salah satu website free cloud mining multicoin di Android yang kemarin sudah pernah kita bahas ya teman. Jadi di video kali ini kita akan mencoba melakukan live withdraw untuk pembuktian apakah websitenya beneran ngebayar atau tidak. Dan di video kali ini juga saya tidak jelaskan bagaimana cara mendaftar dan cara bermain di websitenya, karena untuk website ini sendiri sudah pernah saya bahas ataupun saya review. Nah nanti mungkin kalian bisa langsung cek aja di deskripsi video ini untuk link video reviewnya. So seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke, baik guys, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi nama website yang ingin kita update kali ini adalah Win95 ya teman. Dan ini nggak perlu saya jelaskan lagi karena udah pernah saya bahas ataupun saya review. Dan di sini sebelum kita masuk ke dalam websitenya ataupun kita login, kalau kita lihat di bagian last transaksi, ini masih ada transaksi ya pada tanggal 24 Januari 2024 teman. Nah semoga aja untuk website ini bisa bertahan lama, yang pastinya terbukti membayar ya. Nah di sini statusnya ada yang depo dan juga ada yang WD ya. Nah untuk yang WD sendiri di sini statusnya pay teman. Oke baik guys, di sini saya sudah login ya ke dalam dashboard dari websitenya dan kurang lebih tampilan dashboardnya seperti ini. Nah di sini kemarin saya ada melakukan depo sebanyak 100 TRX. Dan kalau kita lihat di sini balance saya yang sudah saya kumpulkan itu kurang lebih sekitar 28 TRX ya teman. Nah jadi di sini kita sudah bisa untuk melakukan penarikan. Karena untuk minimal penarikan dari website ini sendiri yaitu 17 TRX ya untuk TRX teman. Nah untuk koin yang lain saya kurang tahu berapa ya. Kalian bisa testing sendiri aja mungkin nantinya. Nah kemudian di sini kalau kita lihat ada total paid yaitu 10 TRX. Nah jadi total paid ini hasil dari komisi referral ya teman. Ini langsung masuk ke dalam wallet kita teman. Jadi tanpa harus kita WD. Dan ini sudah masuk ke dalam wallet saya. Mungkin nanti akan kita lihat juga untuk bukti bahwasannya sudah masuk ya ke dalam wallet saya. Nah langsung aja di sini kita untuk mencoba melakukan live withdraw. Cara untuk withdrawnya kita cukup klik aja di bagian menu making profit from mining. Nah setelah itu kita bisa scroll ke bagian bawah. Di sini kita bisa langsung klik di bagian confirm and send ya teman. Untuk balance-nya sendiri di sini secara otomatis bakal terisi sesuai dengan balance yang kita miliki saat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita klik. Oke guys, di sini sudah ada notifnya ya, payout successfully. Dan saya juga belum tahu teman apakah website ini instant WD atau tidak. Coba kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini untuk balance saya juga sudah berkurang ya, teman. Dan kalau kita lihat di sini statusnya masih waiting for confirmation, teman. Jadi kalau statusnya langsung masuk ke dalam wallet kita, di sini kita bisa lihat yang di bagian history penarikan saya yang bawah ya, teman. Jadi tax ID-nya itu ada tulisan view tax ID, teman. Nah, ini sudah masuk, teman. Jadi artinya ini masih dalam proses penarikan ya. Di sini kita tunggu dulu aja. Nanti jika masuk ataupun tidak masuk, akan saya lanjutkan videonya. Jadi jangan di-skip. Oke guys, di sini video selanjutnya lagi dan kurang lebih saya menunggu sekitar 2 menit atau 3 menitan ya. Kalau kita lihat di bagian history penarikan kita tadi, di sini tax ID-nya sudah muncul ya, alias sudah berubah menjadi view tax ID, teman. Nah, statusnya sendiri juga di sini paid. Dan apakah ini sudah masuk ke dalam wallet saya? Kita langsung cek aja ke trust wallet saya, teman, karena saya pendaftaran di website ini menggunakan trust wallet. Jadi ketika kalian ingin mau penarikannya ke FaucetPay, otomatis pendaftaran di awal kali kalian harus menggunakan wallet FaucetPay ya teman. Jadi artinya di sini kita mengikuti dengan wallet yang pertama kali kita daftarkan ya teman. Oke langsung aja kita cek ke trust wallet saya. Yap, mantap banget ya teman. Ternyata di sini sudah beneran langsung masuk ya ke dalam trust wallet saya. Kita bisa lihat di sini ada saldo masuk sebanyak 28,1 TRX pada hari ini ya teman. Nah ini yang menariknya tanpa ada biaya potongan penarikan ya. Jadi berapa yang kita tarik segitu juga yang masuk ke dalam wallet kita. Nah ini untuk bukti yang tadi ya teman, yang 10 TRX-nya ya, ini juga sudah masuk. Nah jadi artinya untuk websitenya masih terbukti membayar per hari ini saat video ini dibuat ataupun diupload ya. Nggak tahu juga besok, lusa, minggu depan ataupun bulan depan
masih membayar atau tidak, mungkin di next day kita akan coba update lagi untuk websitenya. Nah, pastikan jika kalian ingin garap website ini, disclaimer on Dior. Dan jika kalian tidak tertarik, bisa langsung skip aja untuk websitenya, teman. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tio, pisah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.